Yang naon asupnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku, Elin Herlina. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih. Ini tuh kegiatan pas malam tahun baru gitu ya. Aku baru ngedit gitu ya teman-teman, agak telat gitu. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, maklum aku tuh HP-nya suka dipegang sama anak aku. Dan ini tuh pas acara malam tahun baru, aku bakar-bakar ayam gitu sama bakso. Aku hanya ngumpul sama keluarga aja ya teman-teman. Ini tuh bentuk syukuran aja ya, syukuran karena masih bisa kumpul sama keluarga. Dan alhamdulillah tadi tuh udah beres ya teman-temannya makan-makan. Dan ini tuh ceritanya udah pagi-paginya ya, berantakan banget si dapur aku. Tinggal aku beres-beres, aku mau nyuci gitu. Oh iya, aku belum sapa teman-teman semua nih. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mengklik video aku, yang telah menonton video aku. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe-nya, karena like itu sangat berarti banget ya teman-teman buat para YouTuber pemula. Aku ucapkan juga terima kasih yang suka nonton video aku, yang like, yang walaupun tidak komen. Terima kasih banyak ya yang telah menonton video aku, yang telah mensubscribe channel YouTube sederhana aku ini. Terima kasih banyak. Lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini tuh cucianku sangat banyak banget ya, kebanyakan gelas gitu karena pas malam tuh makannya pada di daun, ngegelar gitu. Dan alhasil ya banyak gelas aja ya teman-teman, dan cucian yang besar yang setelah masak gitu. Teman-teman pada bikin acara apa tuh pas malam tahun barunya? Bisa tulis di kolom komentarnya ya. Alhamdulillah ya, sekarang udah tahun 2023. Semoga tahun ini tahun yang lebih baik dari tahun kemarin ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dan ini lanjut ya, aku mau beresin yang di bawah. Ini tuh cucian yang besar-besar, aku mau cuci di tempat nyuci pakaian aja ya teman-teman, karena nggak muat kalau nyuci di wastafel. Ini tuh aku kerjanya gercep banget ya teman-teman, karena anakku udah bangun gitu, jadi aku pengen cepet-cepet gitu. Anakku tuh kalau bangun suka rewel ya temen-temen, dia tuh suka nangis, pengennya tuh ya disamperin sama aku, digendong, dipeluk gitu. Malum ya, anak perempuan tuh agak manja banget ya temen-temen, beda sama anak laki-laki. Tapi dia itu emang lucu ya, kalau udah bangun, kalau udah anteng-anteng banget. Ya sebisa mungkin aku juga harus apa ya,
harus ngeduluin anak ya daripada bikin video gitu. Dan ini lanjut ya ke videonya, aku lagi nyapu-nyapu, sampahnya itu berantakan banget ya. Dan ini juga ada sayur kangkung gitu, aku belum masak ya karena belum sempet gitu. Kemarin tuh pas maghribnya ya sibuk banget aku ngurus ayam gitu, karena bikin ayam bakarnya itu pakai ayam kampung gitu, ayam kampung dari ibu mertua aku dikasih gitu ya. Aku potong 3 ayam gitu. Maklum ya kalau di kampung tuh pada ngurus ayam gitu. Lanjut, ini aku mau nyuci yang besar-besar ya. Ini tuh nyucinya di sini ya. Ini tuh tadi udah aku cuci ya, yang besar udah aku kasih abu gosok gitu. Jadi tinggal ngebilas aja. Dan ini tinggal yang kecil gitu ya. Teko, aku mau nyuci teko. Sebenarnya tadi udah nyuci ya teman-teman, udah dicuci yang besar-besar. Cuma nggak aku record semua karena memori HP-ku penuh. Gak apa-apa ya teman-teman, maklum ya HP RAM-ku nggak gede gitu. Dan ini alhamdulillah udah beres. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru.